Sobatku yang baik hati dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Marianto Hiu. Dan video saya berikut ini kita mau liput buka puasa bersama teman-teman kerja teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosialnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke videonya. Nah teman-teman, kue-kue kering ini atau roti-roti ini akan dibagikan kepada seluruh buat karya, buat teman-teman semua yang ikut buka puasa atau rekan-rekan kerja kita yang akan dibakasih roti kaleng atau roti kering. Dan juga menu spesial yang kita buat buka puasa adalah nasi tumpeng, nasi kuning teman-teman, yang sangat enak dan sangat lezat. Dan di situ ada kacang gorengnya, ada juga pecelnya, ada juga ayam bakarnya, ada juga dendeng kering, ada juga kerupuk, ada juga sambalnya, dan juga ada sayurnya juga teman-teman. Dan sangat enak sekali nasi tumpengnya, nasi kuningnya teman-teman. Sekarang teman-teman saya lagi sibuk berfoto dengan menu-menunya untuk berbuka puasa, dan sambil menunggu jam berbuka puasa teman-teman. Kameramen ketemu kameramen. Nah sekarang nasi tumpengnya sudah dibuka plastik segelnya, plastik penutupnya teman-teman. Di situ ada ayam bakar, ada juga perkedel, ada juga sambalnya, ada juga pokoknya sayur mayur lengkap di situ, dan juga ada juga daging dendeng, juga ada juga pecelnya teman-teman. Dan ini bunga-bunga sayurnya, ada daun selada segala macam. Pokoknya sangat enak, sangat mantap, nyus dan lezat sekali nasi tumpeng atau nasi kuningnya teman-teman. Di sini cukup lengkap sekali makanannya. Dan sekarang teman-teman, kita lagi menunggu jam untuk makan malam atau jam untuk berbuka puasa bersama rekan-rekan teman-teman pekerja teman-teman. Teman saya lagi
baring-baring dulu, dia tuh lagi menunggu waktu untuk berbuka. Teman-teman dia lagi mungkin lagi kecapean, mungkin lagi habis kerja, lagi dia menunggu waktunya, dia baring-baring dulu teman-teman. Sekarang teman-teman, tibalah saatnya kita mau makan bersama makan nasi tumpeng, nasi kuning yang sangat enak dan sangat lezat dan sangat mantap, karena tiba sudah untuk berbuka puasa teman-teman. Menunya udah. Ini masih banyak lu. Teman-teman, ini adalah nasi tumpeng yang saya ambil untuk saya makan, dan teman-teman saya sudah makan bersama-sama makan enak khas nasi kuning, nasi tumpeng yang luar biasa enak-enaknya teman-teman. Nah teman-teman, karena nasi tumpengnya masih banyak teman-teman, akhirnya kita masing-masing bawa pulang nasi tumpengnya, nasi kuningnya teman-teman, karena tidak habis dimakan karena teman-teman yang lain juga tidak bisa hadir teman-teman. Oh, buat kenang-kenangan. Fanny ambil aja buat makan, dan malam lapar loh. Kalau nggak mau saya bawa pulang. Makanya kalau nggak mau saya bawa pulang, kalau pecah, kalau saya rumah. Eh jangan itu, ada ayamnya. Saya ada isinya rantang gue. Itu banyak toples di atas. Nah atas banyak pembali ya. Bersih nggak? Bilah dulu pakai air pump.
bilas dulu pakai ada kuah. Papa. Eh, masih banyak loh nasi kuningnya. Enggak, nasi udah saya ambil. Nasi ayam. Ambil. Enggak sih, ini apa ya? Ya udah segitu cepat. Bawa aja semua. Tapi bisa nih makan di tempat ini. Bisa kan? Benar deh. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga. Nanti Allah akan memberkati kita semua karyawannya, kesehatannya, gajinya dinaikin. Bukan hitungnya, itu seperti itu. Teman-teman, sekarang kita sudah selesai buka puasa dan sebentar lagi kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Teman-teman, sampai jumpa di video saya yang berikutnya nanti ya teman-teman. Menunya hot sekali. Sekali lagi teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video saya ini teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya lagi. Dadah.